yang pastinya NH Asis. Nurdin Halif, Pak. NH Asis. Asis. Nurdin Halif. Ya, kita coba pilih Asis. Pak Nurdin Halif. NH Asis. Alasannya orangnya baik, perhatian sama rakyatnya. Dia simpatik. Ya, untuk perubahan tuh. Bisa lebih memajukan sepak bola yang ada di Makassar. Dia bisa membawa perubahan-perubahan. Berharap semoga dengan terpilihnya Bapak bisa lebih baik dari yang kemarin. Supaya Sulsel lebih baik. Semoga setelah mereka berdua jadi Gubernur Sulawesi Selatan, intinya adalah mereka berdua memperhatikan masyarakat kecil Sulawesi Selatan. Kampung kita semua.